Hey, assalamualaikum. Selamat petang. Okey, aku dari aku adalah Errol Stay Humble Vlogs. Okey. Sekarang ni aku nak bagi tahu korang lah berkenaan dengan basic untuk material lah. Basic untuk material piping. Okey, untuk piping component. Okey. Yang di depan aku ni, kau tengok ni. Ini bukannya rantai ya. Ini bukan piring terbang. Ini adalah gasket. Okey, aku nak tunjukkan sikitlah. Ini adalah gasket, spiral wound gasket. Spiral wound gasket. Ini adalah spiral wound gasket. Ini aku nak bagi korang tunjuk kita orang semua. Aku kelakar Sarawak dah. Boleh kan? Aku kelakar Sarawak. Korang faham ah? Okey. Tu adalah gasket, spiral wound gasket. Okey. Tapi materialnya okey adalah inkoloi. Okey, ada yang duplex. Okey, kalau kau nak tahu di mana dia cakap inkoloi, okey, aku bagi tahu. Ni. IN825 adalah inkoloi punya material. Okey. Yang ini hanya aku nak kenalkan korang untuk basic, basic untuk piping component, direction material. Okey. Ni ah semua. Okey. Yang ini adalah elbow. Untuk piping component. Ini adalah dia berbagai-bagai untuk material specification, material code and spec berbagai-bagai ya. Multiple lah. Okey, well neck, okey. Yang ini gate valve, okey, ini gate valve. So sekarang kami dalam untuk menyusun lah, baik boleh menyusun apa semualah. Okey, ini aku punya, kami punya team lah, Poplip. Hai. Ini aku punya geng keras. Tok aku pun geng keras. Orang Sabah, geng. Yang ini bukan Sumandak ah. Yang ini lelaki ah. Okey, yang ini adalah part-part untuk piping component ah, reaction material. Ini untuk stabil lah. Okey. Okey, aku kasi tunjuk sikit. Ini adalah stabil. Okey. Aku bagi basic saja. Okey. Yang semua ni adalah piping component. Ini dinamakan piping component. Okey. Ini adalah well neck. Namanya well neck. Depends dengan size. Okey. Ini semuanya carbon steel dengan low temperature. Okey. Korang anggap tu macam pelik rupa tu. Okey. Jangan. Kita orang jangan fikir negatif lah. Fikir positif. Tu adalah SP item. Okay, SP item. Tu adalah branch pitting, kategori branch pitting. Ni semua ni. Kategori branch pitting. Ini adalah flange OLED. Okay, flange OLED. Ini flange OLED. Okay, yang ini. Ini adalah nipple OLED. Okay, nipple with OLED. Nipple with OLED bila dicampur, namanya jadi nipple OLED. Yang ini adalah WED OLED. Okey, WED OLED ah. Ini adalah blind flank. Okey, yang selalunya kalau kita orang nangga tok pahal kami orang tutup tok. Disebabkan apa? Okey, disebabkan aku bagi jawapan. Disebabkan kita mau jaga kita punya RF surface ah, dia punya rest face. RF di short stand for rest face. Okey. Sebab yang ini untuk hydro test, untuk permanent punya tu, inilah kegunaannya. Okey. Ya, ini adalah spectacle blind. Ni adalah spectacle blind. Okey, yang ni aku bagi tahu tadi elbow. So, ini adalah sebahagian daripada blind flank. Okey. Okey. Untuk material ni ini adalah exotic ah. Kita kategorikan dia adalah material exotic. Okey. Ini adalah exotic. Elbow, ini adalah pipe cap. Okey, pipe cap. Okey, ini adalah equality. Okey. Elbow. Okey. Ini adalah sebahagian daripada duplex ah. Material spec dia adalah duplex. Okey, ini dah. 31803 duplex ah. Ini kod duplex. ASTM A815. Okey, ini dia punya size. Okey.
Okey. Untuk konten hari ini, okey, sampai situ aja. Aku nak bagi knowledge sikit lah untuk basic mengenalkan untuk piping component lah. Piping component. So, untuk next aku punya video content, aku akan upload video dan buat video untuk piping punya mechanical piping. Mechanical piping. Okey, sampai situ aja. Okey, assalamualaikum. Salam satu ukhuwah filah. Bye. Okey. Aku dah bagi tahulah dekat kita orang ah. Okey, aku dah bagi tahu dekat kita orang. Yang tadi kita orang tangkap dalam tong tengok dalam store ah, ia adalah small bore. Okey, kategori fitting small bore. Okey. Okey, aku nak tunjuk kau orang fitting yang big bore. Okey. Ini adalah kategori big bore. Sebab apa aku nak bagi tahu kau orang ini adalah big bore? Kita tengok size. Besar tak size? Okey. Ini adalah big bore untuk fitting pipe fitting component lah. Okey. Okey. Untuk blind, ini blind. Yang aku bagi tahu tadi ni well neck. Ini adalah kategori big bore. Okey. Okey, ini yang untuk pipe kategori big bore. Yang ini tu adalah pipe spool lah. Okey, aku cuma nak madah kau orang lah. Untuk adalah basic. Yang nyatu angkat tu. Tu adalah tanduk rusak. Bukan tanduk rusak ah. Tu adalah elbow. Okey. Tu ada elbow. Tu elbow. Pisau panjang. Okey. Tu adalah Mr. Cuat. Mr. Cuat. Okey, tu adalah Mr. Khalid. Tu jangan main-main tu Samsung. Okey. Okey, yang untuk di depan korang tu adalah sacha. Okey. Yang di tengah tu yang macam I tu adalah beam. Orang nunggah beam lah kan. Habis tu ada bahasa kampung lagi lah. Tu bukan kayu, tu adalah besi. Okey. Okey, aku nak bagi tahu korang tu adalah untuk part oil gas lah. Bidang oil gas untuk sacha. Okey. Untuk platform, so kita guna yang untuk high grade lah. Okay, untuk adalah sebahagian daripada material untuk structural material. Okay. Yeah. Kenal lah. So kita dapat belajar lah dari apa yang dari kita sih tahu. So kita belajar basic dulu ah. Kita hanya belajar basic. Okay. Untuk belajar basic, so itu adalah knowledge sebenarnya. Knowledge untuk kita-kita yang si tahu dengan material-material apa yang diguna pakai dalam bidang oil and gas. Okey? Okey. Sekian, terima kasih. Support sikit.